Tahukah Anda, ada aksi yang sering dilupakan untuk perusahaan agar bisa tumbuh dan berkembang, yaitu sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sedikit yang kecewa setelah melakukan kolaborasi. Kok tidak ada hasilnya? Sebetulnya mereka bukan memaknai kolaborasi sebagai sinergi, tetapi kolaborasi hanya dimaknai sebagai kerja sama. Itu hal yang berbeda. Usaha dalam bahasa matematika digambarkan dalam bentuk vektor. Ada garis, ada anak panah. Itu yang akan menentukan bisa dijumlahkan atau bahkan saling mengurangkan. 1 + 1 = 2 kalau arah vektornya sejajar. 1 + 1 = 2 kalau arah vektornya fokus ke satu titik, tetapi 1 + 1 - 2 kalau arah vektornya berlawanan atau sebarang arah. Nah, sering kita kecewa, sebuah organisasi sudah melakukan kerja lembur, bahkan berjam-jam, tetapi hasilnya tak juga kelihatan. Itu berarti ada yang kurang, yaitu arah vektornya belum diselaraskan. Oleh karena itu maka, jangan abaikan mereka-mereka yang tidak punya etika berorganisasi. Diam ketika rapat, di luar rapat mereka ngerasani, memaki-maki, saling menggembosi. Ketika ada sebuah organisasi, pimpinan menginisiasi, anak buah menggembosi. Ya, manajer memberikan kreasi, yang lain tak peduli. Maka jangan kaget, sebuah organisasi yang dibiarkan begitu sehma, resultante gaya-gayanya bisa menjadi nol. Harmoni dalam sinergi itu dirupakan dalam kaidah bahasa Arab, kal yadaini wala kal udunaini. Seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Apa maksudnya? Dua telinga kelihatannya harmoni, rukun. Ya, dua-duanya kemanapun selalu berdua. Tetapi mereka iri hati karena tidak pernah ada silaturahmi atau diskusi. Maka ketika dibelikan anting yang kanan kotak, yang kiri gak mau bulat. Demikian sebaliknya, meskipun sama-sama 1 gram. Bandingkan dengan tangan, ya, itu tanpa diminta sudah melakukan kerjasama, kontribusi, saling berbagi, saling memberi. Ketika yang kiri gatal, yang kanan mengukur. Yang kanan gatal, yang kiri mengukur. Ketika gatal bareng, kukur-kukuran. Dan mereka tidak ada yang iri hati di dalam melakukan kebersamaan kinerjanya. Yang kanan dikasih arloji, yang kiri tidak pernah minta. Demikian juga yang kanan bagian yang enak-enakan, makan, ya, dicium, terima angpau, salaman. Bagian kiri bagian yang tidak enak-enak. Tetapi nggak pernah ada tangan kanan iri jadi tangan kiri iri jadi tangan kanan. Mereka bekerja sesuai dengan job description-nya masing-masing di tempatnya masing-masing. Dan ternyata ini perintah Tuhan dalam surah 6 ayat 135. Wa kuli malu ala makanatikum inni amil. Katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu di tempatmu masing-masing sesuai dengan job description-mu. Inni amil, aku pun demikian. Contoh sinergi yang nyata adalah kehebatan Gojek. Melakukan orkestrasi, mereka tak punya mobil, tak punya motor, tak punya restoran, tak punya panti pijat, tetapi mereka mampu mensinergikan, mengorkestrasi sehingga valuasinya lebih dari 60 triliun rupiah. Para direksi dan pimpinan harusnya piawai tidak hanya melakukan mobilisasi karyawan, tetapi harus bijak melakukan sinergi kekuatan antar bagian antar karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.